kahin, gila. Lepas tu am yaquluna syairun, syair penyair pula. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pun dia syair ni. Ini apa yang diucap ni adalah syair, bukan tuduh bomoh. Gila dikata penyair. Natarab pasubihi raibat manun, kami tunggu-tunggu bila dia nak mati. Itu rasanya bila dia Muhammad nak mati, itu mereka tunggu kematian dia. Dia tak boleh nak kita berdepan dengan Rasulullah SAW. Siapa yang boleh berdepan dengan Al-Quran? Rasulullah baca Al-Quran, dia nak jawab. Kita lah kalau ada orang yang hebat berpantun, kita juga mati lawan dia punya pantun lah. Itu kita rasa kalah je. Ada pertandingan dia menang je, rasa dia apa? Bila dia nak mati ni, orang lain bila terubah dia, itu tak. Kalau kita tak boleh lawan dia punya pantun, rasalah seperti itulah. Jadi dia nak Rasulullah SAW mati ya. Seperti supaya dia berlalu lah zaman dia, zaman penyair. Kita cakap penyair gila, penyair ini Allah. Rasulullah SAW kena label macam-macam juga ya. Rasulullah SAW kena ini dari dulu lah sampai sekarang ni. Kalau musuh-musuh kalau tak tahu, tak suka kepada satu pihak dia, dia akan buat tuduhan-tuduhan yang dia, tuduhan-tuduhan itu. Supaya apa? Orang tak nak dengar apa yang dia cakap. Nak jauhkan orang senang aja. Nak jauhkan orang daripada manusia tu adalah dengan menuduh dia tu. Buat satu tuduhan aja, orang takkan dekati dia. Takut. Apalagi kalau juga sesat, apakah gitu, apakah gini lagi. Lagi kita pun rasakan takut dia. Kalau kita pun tak tahu, orang ni Syiah tau. Dia ni Syiah ni, ada pemikiran Syiah ni. Kita dah macam takut juga Syiah ni sini ni. Macam ni. Lagi dah ada orang cakap dia Syiah. Ada ulama-ulama kita dituduh dengan Syiah. Ada Imam Syafi'i, Imam Ta'ala, dituduh apa? Syiah. Imam Syafi'i ni sekarang aja kita agung-agungkan dia. Waktu dia hidup tu, waktu Imam Syafi'i hidup, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ni semua masuk penjara tu kan. Mereka semua ulama-ulama yang masuk penjara. Kalau zaman kita sekarang ada ulama yang masuk penjara, bagaimana sikap kita? Kalau nak jemput sendiri, dia ni nak jemput jadi drama, dia kena penjara, sultan penjarakan dia kalau nak jemput. Siapa yang penjarakan dia? Sultan, khalifah yang penjarakan dia. Penjarakan mereka. Jadi bagaimana? Sekarang aja dia popular. Tapi kalau kita hidup pada zaman dia, kita pun tak ikut. Sebab itu orang cakap, kalau kita hidup zaman Rasulullah, mungkin kita pun tak ikut Rasulullah. Jangan ingat kita hebat sangat. Mungkin kalau kita dilahirkan sebagai orang Quraisy, mungkin kita pun tak ikut Rasulullah SAW. Betul tak? Tak semestinya dengan iman kita sekarang ni macam gini. Tak macam para sahabat seperti Abu Bakar, seperti mereka-mereka di Mekah tu, iman mereka macam mana tu. Jadi paling senang sekali adalah labelkan dia orang semua tak ikut. Itu dari dulu sampai sekarang digunakan taktik tu. Tuduh dia pun tarabasu, katakanlah wahai Rasul, dia kata tarabasu, tunggulah, korang tunggu aku mati. Korang tunggu aku mati, tunggulah. Kata, jawab kepada mereka, keras jawabannya, tunggulah. Fa'inni ma'akum minan tarabisin, aku pun bersama dengan kamu. Aku pun dan orang-orang yang menunggu bersama kamu. Aku pun bersama dengan kamu menunggu. Menunggu, mereka menunggu kematian Rasulullah SAW. Rasulullah pula menunggu apa? Bukan kematian dia. Rasulullah menunggu azab Allah SWT, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Ayat ni, surat tu ni awal-awal Mekah. Rasulullah tunggu lama. Rasulullah tunggu pemimpin-pemimpin ni dibalas oleh Allah SWT. Di azab tu maka belasan tahun ya. Tinggal di Mekah je 13 tahun. Hijrah dengan Perang Badar 15 tahun. 15 years.
tunggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setia menunggu, menunggu kebinasaan mereka dan benar juga mereka dibinasakan. Kemudian orang-orang Quraisy ni, mereka ni ahli-ahli bahasa, mereka ni orang-orang cerdik pandai. Abu Jahal ni, dia punya nama apa? Abu Al-Hakam. Sebelum Islam ni, nama dia Abu Al-Hakam. Bapa hikmah tu. Bapa hikmah gitu. Bayangkan orang-orang cerdik pandai. Macam pemimpin-pemimpin begitulah. Ya kalau tun lah, yang inilah, yang itulah, kan orang-orang yang hebat-hebat, Singapura lah, Kuan Yew lah, kan orang-orang yang pemimpin-pemimpin semua yang hebat-hebat semua, yang lebih pandai lah kita cakap. Dia sudah finance dia inilah, dia sudah ini, semua ada ringan dan semua yang pandai-pandainya. Dan sekarang susah sikit cari yang pandai-pandai punya. Banyak juga kan, dia bercampur aduk lah. Dia bercampur aduk kan? Tak nampak kan kecengangan yang pemikir-pemikir. Adalah satu dua yang itu. Tapi banyak pun hari itu tengok tempat parlimen tu macam-macamnya kan? Kalau nak tengok pemimpin, watak sebenar pemimpin, tengok di parlimen lah kan. Ini apa, ini budak sekolah ke apa, ini tak pakai-pakai melalap lelup ni semua. Ini pemimpin apa ini je kan? Tak ada hikmah, tak ada apa pun. Pergi-pergi itulah. Jadi nak cakap susah juga kan. Allah Akbar. Jadi mereka ni pada pandai. Jadi Allah hina mereka. Allah beri mereka. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada. Akal kamu ni, akal, adakah akal kamu ni menyuruh kamu untuk melimpah ketuduhan-tuduhan ini? Akal kamu yang pandai ni. Kalau orang pandai tuan-tuan, dia buat tuduhan kepada seseorang itu, tuduhan yang palsu, automatik jatuh dia punya apa kita cakap, dia punya status dia. Orang tak pandang lagi. Alah, mana sini ni boleh tuduh orang ini. Orang dia berakal, pandai, tapi dia juga kaki tuduh juga orang. Kata dia ulama, kata dia baik, kata dia soleh, kata dia baik. Sekaki juga tuduh-tuduh orang yang baik. Dan jatuh lah. Dan jatuh di sisi, dan jatuh di depan apa? Di sisi manusia dia dan jatuh lah. Macam mana dia tak guna akal ke? Tak baca ke? Tak ini ke? Sampai menuduh-nuduh orang. Sesatlah orang itu lah orang itu. Jadi mereka menuduh Rasulullah SAW. Allah tanya kepada mereka, adakah akal kamu ni? Kamu rasa hebat, kamu ni orang-orang yang terlebih pandai. Di Mekah, orang-orang Mekah semua pandang kamu. Kamu pula yang tuduh orang macam itu. Macam itulah orang yang pandai seperti Abu Jahal, seperti Walid bin Mughirah, Syuraih bin semua yang pandai-pandai semua yang pandai. Muhammad ni orang gila tu. Dia kata gitu. Aku berbual dengan dia, aku pun tahu orang gila cakap macam mana. Kau ni pemimpin pun tak tahu nak bezakan orang gila dengan orang tak gila. Betul tak? Betul dia kata. Takkan kau jadi pandai pun tak tahu menilai orang ni gila ke tak gila. Jadi dia gitu lah kan. Allah hinakan mereka. Apakah akal kamu menyuruh kamu untuk buat tuduhan-tuduhan macam itu? Tuan-tuan, kalau kita kalau kita nak tuduh-tuduh orang macam-macam tu, kita kena jaga dulu kan. Jangan nanti orang cakap jangan tunjuk kebodohan kamu lah. Orang cakap kan, dah bodoh tu simpan sikit. Tunjukkan kebodohan kamu pula tuduh-tuduh orang macam gini. Itu dia. Ni macam gitu apa juga. Adakah akal kamu ada? Kaum tahu. Ataukah mereka ni sememangnya kaum yang melampaui batas, degil sana. Ini memang ingkar gila lah dia kan. Degil gila punya. Apa sajalah mereka macam degil sangat. Tak mau terima dengan kata buat tuduh dengan sahirah, kahinlah, majnunlah, apa saja.